Halo guys, kembali lagi bersama saya Ugra Sena di sini. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan bagi-bagi map Minecraft Sen Viva lagi guys. Aduh tolong. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan bagi-bagi map Minecraft saya guys ya, oke. Oke ya, jadi yang bagi mau download ada link di deskripsi video ya guys ya. Oke ya, nanti aku bakal kasih tahu ya. Ya sebelum itu, jika kalian mau showcase map saya, ada syaratnya ya coy ya. Mau tahu syaratnya nanti ya, tonton sampai habis ya guys ya. Oke, pertama-tama kita showcase dulu ya guys ya map saya guys ya. Oke, yang pertama-tama ini adalah rumah saya ya. Ini rumah saya ya coy ya. Ini adalah rumah saya coy. Ini mau malam atau apa sih? Ketahu lah. Oke, ini adalah rumah saya. Dan jika kalian kesini, ini adalah tempat mining ya. Bukan, ini tempat mining. Ini tempat mining. Nah, itu ya tempat mining ya. Terus kalau kalian kesini, ini adalah tempat farm ya. Farm ya. Tuh luas banget ya. Waktu itu kecil banget coy gue buatnya ya. Tapi karena requestan si Surukun ya, suruh perbesar ya. Udah gue buat aja perbesar nih ya. Oke ya, selanjutnya kita ke ini dulu. Waduh, mau malam cuy. Bentar ya cuy. Oke. Lihat dulu cuy. Dulu. Oke. Ini adalah kandang ya guys ya. Ini adalah kandang domba ya. Ini adalah kandang sapi. Terus ini adalah kandang kuda cuy. Ini kandang kuda. Dan ini adalah jalan keluarnya ya cuy ya. Waduh mau malam cuy. Oke bentar guys ya, kita tidur dulu ya guys ya, baru kita review lagi ya. Oke guys ya, aku udah bangun ya guys ya nih ya. Oke langsung saja kita ke itunya lagi ya. Oke, jadi ini adalah kandang kuda ya guys ya. Ini kandang kuda saya ya. Dan ini adalah jalan keluarnya ya cuy ya. Ini adalah jalan keluar ya untuk ini ya. Untuk lewati kalau saya pakai kuda cuy, jalan-jalan pakai kuda ya. Oke, oh ya, dan di situ mana sih kandang anin dia guys ya? Ada satu kandang lagi, yaitu kandang ayam ya. Kandang ayam cuy. Nah ini dia guys ya, nih kandang ayamnya. Sumpah kalau kalian bikin kandang ayam itu susah banget dah menurutku ya. Kenapa? Karena jika kalian nggak pakai seed aja langsung pada kabur coy ya. Aduh, kalau sapi domba tuh masih mending ya kan. Kalau ini bah sudah, wah susah, ribet banget sih. Oke langsung saja kita ke bagian sini ya. Oke, ini adalah jalan keluar lagi ya guys ya. Ini adalah jalan keluar lagi ya. Oke langsung saja guys ya, kita ke sini, kita ke yang selanjutnya coy. Oke, kita lihat dulu ya di sini. Oke, jika kalian lewat sini nanti bakal ketemu ini ya. Ini coy. Nah, ini ada tree farm ya guys ya, tuh ada tulisan tree farm. Ya oke. Tree farm ya. Terus di sini ada storage room coy ya. Ini storage room ya. Wow, besarnya ya aku buat ya. Oke, ini adalah storage room ya. Terus ini adalah kongsinya jalan menuju portal Nether ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini adalah portal Nether cuy, mantap. Gue buatnya besar ya. Oke guys ya, sekarang ya bentar. Ada satu ini lagi guys ya. Ada yang pentingnya jika kalian ke desa gitu ya kan, ke desa yang buat jalan itu, buat jembatan itu, ada peringatannya nih ya. Ini peringatannya guys ya, bentar. Ya, bukan peringatan sih, tapi apa ya gitulah. Apa ya, aku gak tau lah, pokoknya ini nih. Aku kasih ini. Desa ini sudah tidak dihuni lagi. Ya. Ya. Desa ini gak tau kemana, para villager gak tau pada kemana. Ya. Jadi desanya jadi horror gitu ya, cuma ada binatang-binatang doang cuy. Gile. <tuh-tuh>.
Oke, mungkin itu aja ya cuy ya, untuk kalau review-review itu ya. Oke, langsung saja kita ke syaratnya cuy, jika kalian mau showcase map saya ya. Oke, syarat yang pertama, kalau misalnya kayak kasih link download itu ya, link video ya, kasih link video ya saya ya, itulah ya, kasih link video lah, pokoknya kasih link video, karena hargai pembuatnya cuy ya, hargai pembuatnya ya. Oke, terus yang kedua, pakai kredit. Oke, pakai kredit saya guys ya, itu ugrasenawet.r ya. Oke, mungkin segitu aja ya syaratnya guys ya. Oke, bye.